Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya Masito divonis pidana masing-masing 6 tahun dan 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Senin 9 Maret. Keduanya dinilai terbukti melakukan suap kepada mantan Ketua MK Akil Mohtar melalui rekan bisnisnya Mohtar Effendi terkait penanganan perkara sengketa pilkada Kota Palembang. Selain pidana penjara, suami istri itu juga dituntut pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan. Mereka juga dinilai telah memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan dengan terdakwa Akil. Terhadap terdakwa 1 Romi Herton dengan pidana penjara selama 6 tahun dan terdakwa Masito dengan pidana penjara selama 4 tahun dan masing-masing terdakwa dipidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Romi dengan 9 tahun penjara dan Masito 6 tahun penjara. Menanggapi putusan tersebut, pasangan ini menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Demikian pula dengan Jaksa Penuntut Umum KPK. Saya kira sudah jelas ya, nanti kita akan pikir-pikir. Kita hormati semua putusan itu dan sebagai warga negara yang baik, saya diberikan kesempatan untuk 7 hari untuk pikir-pikir secara baik. Ya. Mudah-mudahan Indonesia akan semakin baik lah ya. Penasehat hukum terdakwa Sira Prayuna menilai secara keseluruhan vonis terhadap kliennya sudah objektif. Saya kira cukup banyak hal yang dipertimbangkan dari pandangan kami dan itu saya kira cukup objektif ya, cukup objektif kami terkait dengan dia adalah satu korban dari sebuah mafia, kedua adalah terlalu berlebihan ketika dia harus cabut hak politik memilih dan dipilih dan saya kira kami tentu sebagai tim penasihat hukum akan mempertimbangkan betul untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya seperti itu. Dari Jakarta, Yulian Saputra, Foskota TV melaporkan.